Diberitakan sebelumnya, KM Tidar tujuan Ambon Namlea kandas sekitar 100 meter dari Pelabuhan Laut Namlea, Kabupaten Buru, Senin, tanggal 26 Juli tahun 2021, pukul 12.30 waktu Indonesia Timur. Butuh 4 jam 30 menit untuk mengevakuasi 587 penumpang KM Tidar yang kandas di Pelabuhan Laut Namlea, Buru, Maluku, Selasa, tanggal 27 Juni tahun 2021. Setidaknya 50 personel gabungan yang terdiri dari Polernut Pulau Buru, Basarnas, KPLP, dan TNI Polri setempat diterjunkan untuk membantu proses evakuasi tersebut. Dengan total 4 unit armada yang digunakan, yakni 1 unit KLM Bon Anti, 1 unit speedboat Polairut, 1 unit longboat Basarnas, dan 1 unit speed KLPP. Ratusan penumpang itu diangkut bergantian menggunakan 4 armada dari tim gabungan. Mereka kemudian dievakuasi ke ruang runggu Pelabuhan Laut Namlea. Penumpang ini akan melanjutkan perjalanan ke tujuan masing-masing menggunakan KM Pangarango yang diperkirakan akan tiba malam nanti. Sementara, penumpang akan dievakuasi turun dari kapal dan ditempatkan di terminal penumpang sambil menunggu kapal tiba. Dia menyebut, akan mengusahakan agar semua penumpang bisa selamat dan aman. Dia pun mengaku, telah berkoordinasi dengan PT Pelni agar menyediakan bantuan logistik berupa makanan kepada para penumpang.